Gebiar screening PTM Katarak Lansia Desa Maremang dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2023. UPTD Puskesmas DTP Kalijati menugaskan tenaga medis yang profesional di bidangnya masing-masing. Dalam rangka memeriahkan Gebiar Screening PTM tahun 2023 dan dihadiri Kepala Desa Maremang. Meja pertama melakukan pengisian data petugas Titin Julianti dibantu kader Maremang. Selanjutnya melakukan lingkar perut dan berat badan tinggi badan yang dilakukan langsung Bidan Koordinator Puskesmas Kalijati Bidan Tuti. Petugas Susi Susilawari berkolaborasi dengan Imas Suryani melakukan pengukuran tekanan darah, pengukuran gula darah sewaktu dan screening katarak. Petugas Cecep Zainal melakukan penyuluhan secara lisan terutama pasien lansia. Petugas Lilis Karnelis berkolaborasi dengan petugas Cecep Zainal melakukan pelayanan medis.